Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran tahun 2024 akan tiba dalam waktu yang tidak terasa. Apakah kamu sudah memikirkan model baju seperti apa yang akan kamu kenakan saat merayakan hari besar tersebut? Jangan khawatir, karena tahun depan pasti akan menjadi momen yang tepat untuk tampil maksimal dengan model baju lebaran yang baru. Dan segar, tidak perlu bingung mencari inspirasi, karena kali ini kami akan memberikan rekomendasi model baju untuk lebaran tahun 2024 yang pasti akan membuat kamu tampil lebih percaya diri dan keren. Namun, penting untuk diingat bahwa pilihan model baju tergantung pada kebutuhan dan preferensi pribadi. Pastikan untuk memilih model baju yang membuat Anda merasa nyaman dan percaya diri. Poin 1, baju gamis warna pastel. Baju gamis pastel bisa menjadi pilihan yang tepat untuk lebaran karena warnanya yang lembut dan elegan. Anda bisa memilih warna pastel seperti pink, biru muda, atau ungu muda. Ada banyak desain gamis pastel yang bisa Anda pilih, mulai dari yang simpel hingga yang lebih detail dengan hiasan rendah atau bordir. Pastikan Anda memilih bahan yang nyaman seperti katun atau rayon agar tetap nyaman saat dipakai. Anda juga bisa memadukan gamis pastel dengan hijab atau aksesoris yang sesuai untuk menambah kesan elegan dan sopan. Poin 2, baju batik modern. Baju batik memang selalu menjadi pilihan untuk menghadiri acara-acara resmi seperti Lebaran tahun 2024 nanti. Baju batik akan hadir dengan sentuhan modern yang lebih fresh dan stylish. Kamu bisa memilih baju batik dengan motif yang unik dan warna cerah untuk memberikan kesan yang lebih muda dan bersemangat. Poin 3, baju setelan. Baju gamis setelan bisa menjadi pilihan yang nyaman dan praktis untuk lebaran. Setelan gamis biasanya terdiri dari baju gamis dan celana panjang atau rok panjang yang dipadukan dengan warna dan desain yang serasi. Anda bisa memilih setelan gamis dengan warna dan desain yang sesuai dengan kulit Anda. Poin 4, baju kurung modern. Baju gamis kurung modern bisa menjadi pilihan yang elegan dan sopan untuk lebaran. Gamis kurung modern biasanya terdiri dari baju gamis dengan model kurung yang simpel namun tetap elegan dan celana panjang atau rok panjang yang dipadukan dengan warna dan desain yang serasi. Poin 5, baju kaftan. Baju kaftan bisa menjadi pilihan yang nyaman dan elegan untuk lebaran. Kaftan biasanya terdiri dari baju panjang yang longgar. Anda juga bisa memadukan kaftan dengan hijab atau aksesoris yang sesuai untuk menambah kesan elegan dan sopan. Poin 6, baju maxi dress. Baju maxi dress bisa menjadi pilihan yang nyaman dan elegan untuk lebaran. Maxi dress biasanya terdiri dari baju panjang yang longgar dengan model yang simpel namun tetap elegan yang dipadukan dengan warna dan desain yang serasi. Poin 7, baju peplum modern. Baju peplum dengan aksen ruffle pada bagian pinggang akan menjadi pilihan yang sangat tepat untuk kamu yang ingin tampil elegan dan feminin di hari lebaran. Kamu bisa memilih baju peplum dengan warna-warna cerah atau pastel untuk memberikan kesan yang lebih muda dan segar. Itulah beberapa model baju lebaran tahun 2024 yang akan menjadi tren di tahun depan. Pilihlah model baju yang sesuai dengan kepribadian kamu serta padukan dengan aksesori yang tepat untuk memberikan kesan yang lebih sempurna. Namun, penting untuk diingat bahwa pilihan model baju tergantung pada kebutuhan dan preferensi pribadi. Pastikan untuk memilih model baju yang membuat Anda merasa nyaman dan percaya diri.